Saya sedang berada di Ishibashi Music, Shinsaibashi, kota Osaka, Jepang. Salah satu toko musik lengkap di Jepang. Ini adalah gig bag. Cewek Jepang lagi pilih strap. Part-part gitar lengkap ya. Kabel. Semua jenis kabel. Pedal efek sih lengkap banget ya, semuanya ada. Tapi harga sama di Indonesia sih nggak beda jauh. Wow. Ya, yeah, Whitney. Nanti kita beli di itu aja, yang lebih murah. Sini, Whitney. Whitney, ada gitar kecil nih. Nih. Ayo, Mama bilang. Iya. Ini juga. Ini. I like this. Can I try this one? Kita lihat lagi yang lain ya, masuk lagi ya. Ini purple, Whitney. Ya, masuk ya. Ya, inilah surga buat para gitaris. Apa? Berapa M? Deputy. Masih murah itu. Mereka pernah jual yang original tahun 50. 2M. Kenapa sih mau beli yang tadi? Waduh. Kenapa sih mau beli yang tadi? Ya teman-teman, inilah yang bikin saya pengen selalu datang ke Jepang. Pak, ini kan sini, bisa sih, punya sini. Betul, betul. Betul. Betul sekali, anakku. Camper. Di sini enak videoin, nggak ada yang peduli, nggak ada yang nanya mau beli apa enggak. Ini surga dunia, nggak ada yang peduli. kalau di negara kita ditanya ya cari apa pak, nggak boleh diplototin. Ya slash good, kita lihat slash bawahnya coba punya gue yang murah. Hah, ini Fender ya, itu 264. Itu yang Amerika kayaknya. Ini Jepang. Ini punya gue yang Jepang. Wow, Sonic Blue. Ini namanya Blue Paisley. Wow. Yang bekas mana kamu? Yang bekas tuh tag-nya warna kuning. Di depan tadi ada. Ini kayak gini, ini bekas nih. Ini bekas. Tag-nya kuning. Ini bekasnya segini, tapi custom shop sih, emang mahal custom shop. Ini cari Gibson yang bekas dulu. Yuk, kita ke belakang, Wit. Iya, nanti ya. Ini beli apa? Di sini nggak ada peduli, kita videoin, kita nggak beli. Yang tag-nya kuning, tuh, tag-nya kuning. Lihat siapa Gibson, belinya ini. Iya, nggak bener nih. Paling murah berapa? Sipe ya? Sipe Yen. Captio. Don't touch ya, Bian. Lu kalau mau cari, jangan Gibson. Merek Jepang aja. Oh, sorry. Ini si Cinco Jepang lagi bagi tangan. Oh, ini warnanya. Ini gitar John Mayer. Yang red gitar John Mayer. Ini gitar John Mayer.
So guys, ini tuh gitar rambang. Apa? Itu apa tuh? Oh, ini tradisional. Tradisional emang yang paling murah. Ini guys, seri standarnya gitu. Ini lebih murah lagi nih. Oh, ini studio kayaknya nih. Eh. Let's go. Murahnya juga bagus. Itu yang di atas nih, yang kelas tinggi semua. Kelas tinggi semua yang di atas. Ini stikernya aja. Itu paling mahal yang di bawah. Hah? Yang mana? Yang itu ya? Ini ada yang pink loh, Les Mole. Ini ada yang pink, itu bagus tuh, Les Mole. Tuh, lucu banget. Itu tuh. Daddy, can you go here with me? Kemana? Oke. Cakep, bos. Hah? Tunggu, jangan pegang dulu ya, tunggu ya.